له وتبعه مفعول معه. والمفعول معه هو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيلة وأنا سائر والنيلة. بيبقى معنى ده مفعول معه itu adalah isim tersatu. Isim tauli fi'il. Kemudian dia kata fadlatun. Fadlatun makna dia bukan umdah. Bukan apa? Umdah. Umdah makna bukan umdah apa dia? Itu bukan mubtada, bukan khabar, bukan apa? Fa'il. Boleh? Ba'da wawin yang datang selepas waw. Waw tu dipanggil waw ma'iyah. Urida biha tansisu alal ma'iyah. Dikendaki dengan didatangkan waw dan isim itu, tansis itu menaskan, menyatakan alal ma'iyah kepada makna bersama-sama. Maksudnya ada ketika fi'il itu dilakukan. Maksudnya dia ada bersama ketika fi'il itu dilakukan. Itu makna ma'iyah. Masbuqatin, dia mesti didahului. Maksudnya kalau waw itu dipanggil waw ma'iyah dan isim itu dipanggil sebagai maf'ul ma'ahu, mesti masbuqah. Apa makna masbuqah? Apabila didahului dengan fi'il, dia tak boleh didahului dengan benda yang lain. Au ma fihi hurufuhu, ataupun barang yang memiliki huruf fi'il dan juga makna fi'il. Makna fi'il maksudnya tak boleh makna saja, mesti apa? Makna fi'il dan ada huruf apa? Huruf fi'il. Kasirtu wan nila. Kasirtu apa? Wan nila. Nampak? Kita panggil ada waw ma'iyah. Nil isim yang dimaksudkan itu, waw itu adalah apa? Ma'iyah. Dia kata apa? Didahului dengan apa? Sirtu. Sirtu fi'il lah. Fi'il. Boleh? Dia tu fi'il dari segi makna dan lafaz. Dia memiliki apa? Makna fi'il dan memiliki lafaz fi'il. Maka dia kata nila boleh jadi maf'ul ma'ahu lah. Wa ana sa'irun wa nila. Kalimat ana apa? Sa'irun wa nila. Sa'irun di situ meskipun bukan fi'il, tapi dia itu isim fa'il. Bila kita sebut isim fa'il, dia ada ada huruf fi'il? Ada ada huruf fi'il? Ada. Ada sin, ada alif, ada ra. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada makna fi'il tak? Ada tak? Ada makna fi'il. Bila ada dua-dua tadi, wa nila boleh jadi maf'ul apa? Ma'ahu. Boleh. Kharaja bi zikri al-ismi al-fi'lu al-mansubu ba'da al-waw. Maka terkeluarlah dengan menyebutkan isim fi'il. Ha, maka fi'il tak termasuk sebagai maf'ul ma'ah. Boleh faham? Dia kata al-fi'lu mansub. Fi'il yang mansub selepas daripada waw tak dipanggil maf'ul ma'ah. Seperti kata kamu, la ta'kul as-samaka wa tashraba al-labana. Wa tashraba apa? Al-labana. Kalimat makna wa tu makna ma'iyah juga. Dia kata janganlah kamu makan ikan dan bersama-sama engkau makan apa? Minum apa? Minum susu. Minum susu. Maksudnya apa? Larangan itu apa? Jangan duduk tengah makan ikan sambil masuk sekali dengan apa? Susu. Boleh faham? Maka wa tu makna wa'iyah. Tapi kita panggil tashroba ni sebagai maf'ul ma'ah. Boleh? Tak boleh. Sebab dia bukan isim. Dia bukan apa? Isim. Satu dia kata fa'innahu ala ma'nal jam'i. Dia meskipun pada makna jama', iaitu makna apa? Berhimpun, makna sekali, makna bersama-sama. La taf'al haza ma'a fa'al fi'lika haza. Makna dia apa? Ay, makna ayat itu jangan engkau buat berserta dengan perbuatan engkau yang ini. Boleh? Wala yusama maf'ula ma'ahu likaunihi laysa isman. Dan dia tak boleh sebut sebagai maf'ul ma'ahu sebab dia bukan isim, dia tu fi'il. Boleh? Wal jumlatul haliyah, dan termasuk juga terkeluar daripada maf'ul ma'ahu adalah jumlah haliyah. Macam mana tu? Fi qawlihi, fi nahwi, ja'a zaidun wa syamsu tali'atun. Wa tu dia panggil apa? Wa hal. Wa apa? Wa hal. Datangnya zaid, makna dia macam mana? Wa sedangkan. Wa tu makna apa? Sedangkan. Matahari terbit. Wa tu makna apa? Wa hal. Fa'innahu, maka ia, meskipun makna ja'a zaidun ma'a tulu'i syams, meskipun makna ayatnya boleh diletakkan telah datangnya zaid bersama-sama terbitnya matahari, illa annahu laysa bi'ismin. Nah, namun dia itu bukan isim. Sebab apa? Wasyamsu tali'atun, kesemuanya ayat, bukan satu i, satu isim. Sebab itu dia kata walakinahu jumlah, tetapi dia apa? Jumlah. Boleh faham? Wa yazkuru al-fadlatu. Ha, wa yazkuru apa? Al-fadlatu. Okey, baca apa Ukasha? Al-fadlatu wa ba'da al-wawi nahwi ishtabaka Zaidun wa Amrun. Ya. Fa innahu umdatun ya'an la yastabni anhu la yuqalu
Ishtaraka Zaidun. Ya. Karena ishtaraka la yata'atta illa baina ithnain. Dia kata bila kita sebut fadlah, fadlah tu mana maksud fadlah ni tambahan kan? Penyempurna saja, bukan sebagai barang yang asasi. Kalau umdah, barang yang asasi pada ayat. Dan kalimat fadlah, dia apa dia mengeluarkan barang yang selepas waw yang mana ia itu umdah. Ada barang selepas waw tapi dia itu apa? Umdah. Contoh kata seorang ishtaraka, apa ishtaraka? Bersekutu kan. Bersekutunya Zaid dan apa? Amrun. Eh ustaz, wa amrun itu mesti dipanggil apa? Umdah. Sebab apa? Kalimat ishtaraka menuntut ada dua pekerja. Boleh kita sebut telah bersekutu Zaid. Bersekutu apa? Dengan siapa? Boleh faham? Jadi makna tak apa? Tak cukup, tak lengkap. Maka mesti bersekutu dengan siapa? Dengan orang yang lain. Maka kalimat dengan orang yang lain itu adalah perkara yang mesti disebut, tak boleh dijadikan sebagai barang sampingan. Maka dipanggil sebagai umdah. Satu dia kata fa'innahu umdatun. Kalimat amru tu umdah. Li'annal fi'la, karena fi'il tidak boleh apa terkaya daripadanya. Maksudnya amat memerlukannya. La yuqal, tak boleh isyaraka Zaidun. Mati kat situ. Fa'innal isyirak, karena fi'il isyirak, la yata'ata illa bina isning. Tidak akan wujud melainkan apa? Daripada dua pihak. Daripada apa? Dua apa? Dua pihak. Wa bizikri luaw, lagi. Bizikri luaw, ba'da ma'afi'a. Ya. Ja'ani Zaidun ma'amdu. Ya. Wama ba'dan ba'i fi nahmi bi'tuka dawa bi'asa fiha. Dia kata bat dan terkeluar dengan kalimat waw itu kan kita sebut kalau maf'ul ma'ah mesti ada sebelum dia waw, tidak? Sebelum dia apa? Waw. Jadi kalau ada kalimat yang membawa bersama-sama tetapi bukan dengan waw, maka tak boleh jadi apa? Maf'ul ma'ah. Contoh ja'ani Zaidun ma'a Amrin, memang makna bersama-sama tapi ada waw itu, tak ada. Dia boleh guna ma'a, maka ma'a itu adalah apa? Zaraf. Maka Amrin jadi mudhafu ilih, tak boleh jadi maf'ul ma'ahu. Wa ma ba'dal ba' dan barang selepas ba' bi'atuka dara bi asasiha, aku jual kepada hang rumah bersama-sama perabot-perabotnya. Jadi kalimat ba' tu memang makna bersama-sama tapi tak boleh kita kata asas itu dijadi sebagai maf'ul ma'ah kerana dia bukan waw, mesti apa bersama dengan apa waw baru boleh jadi maf'ul apa ma'ah. Baik, lagi zikri al-ma'iyyah yeah. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun yeah. Iza urida al-mujarrad al-atfi. Baik, dia kata dengan aku sebutkan pada definisi itu tansis ala ma'iyah. Apa tansis ala ma'iyah? Memang diniat untuk nak menyatakan bersama-sama ketika fi'il itu dilakukan. Boleh faham? Itu makna apa? Tansis ala apa? Ma'iyah. Contoh dia ja'a Zaidun wa Amrun. Bila kita sebut ja'a Zaidun wa Amrun, kalau kita tak kehendaki ma'iyah, maknanya kita kehendaki hanya ataf, tak boleh jadikan amrun itu sebagai maf'ul ma'ah. Tak boleh jadi maf'ul amrun sebagai maf'ul apa? Maf'ul ma'ah. Tapi boleh tak kalau kita contoh niat ma'iyah, boleh tak? Boleh. Ja'a Zaidun wa Amran. Jadi wa Amran tu jadi apa? Maf'ul apa? Ma'ahu. Boleh. Ja'a Zaidun wa Amrun, boleh juga. Kalau kita baca ja'a Zaidun wa Amrun jadi apa? Ataf semata-mata. Tidak membawa makna ma'iyah bersama-sama, maksudnya duduk sekali gitu. Boleh? Baik, kadat urahmala qawli masbuqatun ila akhirihi bayan li syartil maf'ul ma'ah. Kalimat masbuqatun sampai akhir itu daripada definisi adalah keterangan bagi syarat maf'ul ma'ah. Wa huwa annahu la budda an yakuna masbuqan bi fi'lin. Dia mesti kalau nak jadi maf'ul ma'ah itu didahului dengan fi'il au bima fihi makna fi'li wa hurufihi, ataupun apa yang padanya itu makna fi'il dan hurufnya. Fal awwalu ka qaulika, maka yang pertama seperti katakan musirtu wa wan nila, itu didahului oleh fi'il yang apa ada lafaz dan juga ada apa ha maknanya. Wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala wa ajma'u amrakum wa syuraka'akum. Kalimat wa syuraka'akum didahului oleh ajma'u amrakum, boleh faham? Jadi fi'il. Wa sanika qaulika ana sa'irun wan nila, itu dia panggil apa? Didahului oleh apa? Makna fi'il. Boleh faham? Makna apa? Makna apa? Makna fi'il. Dan juga huruf fi'il lah. Ana sa'irun wa wa nil. Kehabis.
wala yajuzu an-nasbu fi nahwi qawlihim kullu rajulin wa dai'atuhu khilafan li saymari li'annaka lam tazkur fi'lan wala ma fihi ma'na al-fi'li. Maka tak boleh nasab pada semisal kullu rajulin wa dai'atuhu ka dai'atahu antum dai'atuhu wa kullu rajulin dai'atuhu antum patutnya wa dai'atahu lah. Dia nak bagi contoh ni, nak bagi contoh apa, contoh apa nasab tu. Kalau kullu rajulin wa dai'atahu boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebelumnya mesti ada apa? Ada fi'il, ada fi'il di situ. Apa yang semisal dengan fi'il ada? Tak ada. Ha, tak ada yang memiliki huruf fi'il, maka tak boleh jadi apa? Dai'atahu. Kena baca dai'atu, du'a dai'atu. Boleh. Wa kadzalika la yajuzu hadza laka wa abaka bin nasbi. Tak boleh. Lianna isma al-isyara in kana fihi ma'na al-fi'li wa huwa ushiru lakinnahu laysa fihi hurufuhu. Faham tak itu? Dia kata apa? Hadza laka wa abaka. Ha, kalimat wa abaka tu boleh jadi maf'ul ma'ahu, tak boleh. Sebab tak boleh, sepatutnya hazalaka wa abika lah kan. Hazalaka wa apa? Abika lah. Ada bagi dia kata wa abaka, tak boleh macam-macam tu, tu salah. Sebab apa salah? Sebab kalau nak jadi abaka, mesti dia dilalui oleh apa? Kalimat yang mengandung makna fi'il dan huruf fi'il. Huruf fi'il mana? Eh ustaz ni haza ni dia makna fi'il lah, isyarah. Isyarah tu tunjuk kan makna fi'il? Ah, memanglah makna fi'il. Tapi dia ada huruf fi'il tak ada? Tak ada. Tak ada. Maka tak boleh untuk kita kata dia itu menjadi maf'ul apa? Ma'ahu. Habis ya? Habis. Ya. Yeah. Kullu rajulin wa dai'atuhu ada khilafan li Saymari. Saymari. Saymari kita boleh? Saymari kita boleh? Saymari kata tak semesti mesti ada apa? Makna fi'il. Makna fi'il. Boleh faham? Kalau kita ada mesti ada fi'il dan apa? Mesti ada barang yang punya makna fi'il dan huruf fi'il. Huruf fi'il. Itu pendapat jumhur. Kalau Saymari dia boleh kata, maksudnya dia kata ni boleh jadi maf'ul ma'ah. Ya, yeah, itu pendapat Saymari. Boleh? Baik. Waqad yajibu. Okay, baca abang ni, abang Anwar. Waqad yajibu. Waqad yajibu nasbu kaqawlika. Ya. Baik, dia nak bincang di sini kan, kita sebut tadi maf'ul ma'ah mesti didahului dengan waw ma'iyah kan, didahului dengan waw apa? Waw ma'iyah. Kadang-kadang kita akan terkeliru dengan kan kita panggil waw ataf, terkeliru dengan waw apa? Waw ataf. Maka tu guru kata adakala pada certain-certain ayat kita wajib jadikan waw tu waw ma'iyah. Boleh faham? Ada pada certain-certain ayat boleh untuk kita jadikan waw tu ma'iyah ataupun waw tu ataf. Boleh dalam satu-satu keadaan kita boleh jadikan apa? Rajih ataf ataupun sebaliknya. Rajih waw ma'i waw ma'iyah. Boleh faham? Itu dia punya perbahasan di sini. Maka dia kata lil ismil waqi'i ba'dal wawil masbuqati bi fi'lin aw ma fi ma'nahu halat. Maka bagi isim yang didahului oleh waw dengan fi'il, bagi itu ada berapa? Halat. Ada berapa? Hal. Ihdahuma ay yajiba nasbuhu ala maf'uliyah. Wajib nasab atas sebagai maf'uliyah. Maf'uliyah tu makna dia apa? Maf'ul ma'ah. Wa zalika idza kana al-athfu mumtani'an limani'in ma'nawi aw sina'i. Dan demikian itu adalah ataf adalah apa? Mumtani', mustahil. Limani'in ma'nawi, kerana penghalang dari segi makna. Au sina'i, sina'i ataupun dari segi apa, jenis i'rab, jenis apa i'rab. Fal awwalu, maka yang pertama apa dia ke, maksudnya mumtani' itu dia sebut makna la tanha 'anil qabihi wa itiyaba wa itiyanahu wa zalika li anna al ma'na la tanha 'anil qabihi wa 'an itiyaniha wa hadha tanaqud wa hadha apa tanaqud. Baik, dia kata apa? Kita kata wala tanha anil qabihi wa itiyanahu. Kalimat waw tu waw ma'iyah ke waw ataf? Dia kata wajib di sini waw ma'iyah.
Sebab apa? Kalau kita kata wa'ataf, akan jadi makna dia macam mana? Janganlah engkau larang daripada buat jahat wa'itianahu. Wa'itianahu tu dia kata mesti wa'ma'iyah. Wa'ma'iyah apa dia? Dalam ketika sedang kamu duduk larang tadi tu, engkau datangkan. Itu betul ya makna dia kan? Boleh? Tapi kalau jadi ataf, macam mana jadi ataf? Janganlah kamu larang daripada apa? Barang yang qabih. Wa'itianahu, wa'itianahu berarti kamu larang membuat juga. Berdiah ni. Hang kata larang apa? Larang benda jahat. Dan juga apa? Larang mendatangi jahat juga. Boleh faham tak? Kita pergi apa? Jadi apa? Jangan kamu larang daripada buat benda jahat dan mendatangi apa? Benda apa? Benda jahat. Kalau kita buh makna apa? Wa'ataf. Maksudnya larang benda jahat dan larang mendatangi benda jahat. Maksud dia apa? Tanakut lawan lah. Maksud dia lah lawan pada penyataan itu berlaku apa? Percanggahan yang nyata. Maka bila makna dia tak sah, mesti-mesti bahawa waw itu waw ma'iyah. Maksudnya jangan kamu larang. Sedang-sedang kamu duduk larang tu, kamu duduk buat apa yang kamu larang. Boleh faham? Itu makna yang sah. Tapi kalau makna jangan kamu larang benda yang jahat, dalam masa yang sama kamu larang juga buat baik, tu jadi apa? Jam sikit lah. Dia tak faham. Betul nak buat apa? Boleh? Faham tak? Baik. Wasani ka qaulika, dan yang kedua seperti kata kamu, yang ni pada makna sina'i. Pada makna apa? Sina'i. Tadi pada makna maknawi. Ka qaulika qumtu wa zaidan wa maratu bika wa maratu bika wa zaidan maratu bika wa apa? Wa zaidan. Okay. Ini macam mana dia kata? Ni pun tak boleh sebab atas kerana apa? Sina'i. Sebab kan kita sebut qumtu wa zaidan. Qumtu apa? Wa apa? Zaidan. Kalau kita sebut qumtu wa zaidun, tak boleh. Sebab apa? Isim zahir tak boleh ataf kepada dhomi. Tadi ataf kepada apa? Dhomi. Saya kalau qumtu, kalau kita nak sebut wa zaidun, mesti kita sebut qumtu. Silap. Tak boleh ataf pada dhomi muttasil. Silap. Tak boleh ataf pada dhomi apa? Muttasil. Kalau kita nak sebut ni juga mesti buh munfasil. Macam mana? Qumtu ana wa zaidun. Qumtu ana wa apa? Zaidun. Tak boleh sebut qumtu wa zaidun, tak boleh. Boleh faham? Sebab apa? Depa memang makna boleh. Makna dia apa tak ada masalah, tapi kita panggil apa? Dari segi kaedah nahu dia, orang Arab tak pernah buat. Tak pernah apa buat. Depa atafkan isim tadi kepada dhamir muttasil. Kalau awak nak atafkan juga, mesti apa? Jadikan daripada domain mutasil itu domain munfasil yang asing. Qumtu ana wa zaidun. Baru betul. Boleh faham eh? Boleh baca dua tadi Ustaz. Kalau qumtu ana wa zaidan wa zaidun. Boleh lah itu. Tapi kalau di sini tak boleh lah. Mesti baca satu saja. Wa maratu bika wa zaidan. Itu tak boleh. Mesti maratu bika anta wa zaidan. Boleh? Maratu bika anta wa apa? Zaidun. Ataupun zaidan. Boleh? Baik. Zaidin lah itu, ataf dengan bika kan? Zaidin lah. Okay. Amal awal, adapun yang pertama, merujuk pada apa? Merujuk pada apa? Yang tadilah. Yang apa? Qumtu wa zaidan tu kan? Fali'annahu la yajuzul atfa ala dhamir marfu' muttasil. Nampak tu? Macam mana sebut tadilah? Tak boleh ataf kepada dhamir marfu' yang muttasil illa ba'da tawqid bi dhamir munfasil. Selepas daripada ditawqid dengan dhamir munfasil. Kaqawlihi ta'ala laqad kuntum antum. Nampak? Wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nampak? Aba'ukum dia pada antum. Dia tak boleh terus kuntum aba'ukum tadi. Mesti ada antum tu. Wa amassani yang kedua, yang pada maratubika wa zaidan tadi. Fali'anahu la yajuzul atfu ala dhamiril mahfud illa bi'adati al-khafid. Jadi kalau kita nak atafkan zaidan kepada bika, boleh? Tak boleh kita atafkan melainkan dengan kita ulangkan khafid. Maksudnya haraf dia tu. Melainkan kita apa? Ulangkan apa? Haraf dia tu. Kaqaulihi seperti firman Allah Ta'ala. Wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Sepertinya kalau kita kata boleh wa alaiha wa fulki tuhmalun, tak boleh kan?
Maksudnya tak boleh, tak boleh yang sedemikian. Mesti kita ulang balik apa harah apa jar tersebut. Boleh. Tapi wa minan nahwiyyin man lam yashtariq fil mas'alati shay'an fa ala qawlihi yajuzul 'athf wa li hadha qultu 'ala al asah fihi ma. Tapi ada ulama nahwu kata tak mensyaratkan pada dua masalah ini sesuatu syarat pun. Maksudnya apa? Boleh tak kita sebut tadi qumtu wa zaidan? Boleh tak? Boleh. Qumtu wa zaidun boleh tak? Itu sebahagian ulama nah, ulama nahwu. Maka kerana itulah Tuan Guru Syekh disebut dalam matan dia alal asah. Bila disebut alal asah nak merujuk ada khilaf. Ada apa? Ada khilaf. Nampak Tuan Guru dia dakik tu. Dia tak sebut dia apa secara mutlak. Boleh? Baik. Kemudian kata Tuan Guru rahimahullah as-saniyatu. Ni yang kedua pula. Ha, tadi yang pertama wajib apa? Nasab ala maf'uliyah. Yang kedua ya tarajjah sahaja. Rajihnya maf'ul ma'ahu alal atf. Jadi kita afdal i'rab dia sebagai maf'ul ma'ahu. Wa zalika nahu qawlika kun anta wa zaidan kal akhi. Kun anta apa? Wa zaidan apa kal apa? Kal akhi. Wa zalika li annaka law atafta zaidan ala dhamir fi kun lazima an yakuna zaidun ma'mur. Wa anta la turid an ta'murahu wa innama turidu an ta'mura mukhatabaka bi an yakuna ma'ahu. Kal akhi qala asy-syair fakunu antum wa bani abikum makana kull yataini min at-tihali min apa tihali. Baik, apa makna dia? Dia kata apa? Tempat rajih maf'ul ma'ahu itu berbanding ataf pada contoh kun anta wa zaidan kalama kal akhi. Makna dia apa ni? Jadilah engkau apa dia dan zaid itu seperti saudara. Sekali lagi makna dia apa? Ha, jadilah engkau dan Zaid itu seperti apa? Saudara. Eh, macam mana? Ha. Wa tu dan ke bersama-sama? Dia kata zalika ini kerana jikalau engkau atafkan Zaid kepada dhamir pada kun. Kalau kau ataf apa? Dhamir pada apa? Kun. Lazima an yakuna Zaida yakuna Zaidun ma'mur. Nescaya Zaid itu sekali yang engkau suruh. Maksudnya apa? Kan kita sebut jadilah engkau dan Zaid. Kalau kita sebut dan, maksudnya apa? Jadilah engkau. Engkau. Jadilah Zaid. Ha tu, kita arah Zaid sekali. Sekarang kita arah seorang ke kita arah dua orang? Seorang. Seorang saja. Boleh faham? Jadi bila kita arah seorang, kita kata apa? Bersama-sama lah yang tadi itu. Boleh faham? Ha, jadi kita kata bahawasanya di sini adalah afdal kita apa? Jadikan waw-waw itu waw ma'iyah bukan waw ataf. Sebab tu dia kata wa anta la turidu an ta'murahu. Engkau tak nak pun nak suruh dia. Saya tu suruh Zaid tu. Wa innama turidu an ta'mura mukhatabaka. Hanya yang engkau maksudkan dengan suruhan itu pada apa? Mukhatab. Mukhatab antalah. Engkau lah tu. Boleh? Bi an yakuna ma'ahu kal akhi. Bahawa dia iaitu orang yang kau cakapkan itu bersama-sama dengan Zaid, dia itu ibarat apa? Saudara. Qala syair, kata syair, fakunu antum wa bani abikum makana kul yataini mina yutahali. Baik, apa makna dia? Maka jadilah kalian antum wa bani abikum, jadilah kalian bersama-sama dengan bani abikum, bani bapak kalian. Maka na kulyataini, tempat apa? Kulyataini. Apa dia kulyataini? Ha? Kalau apa kulyataini apa? Kulyataini. Kalau lughah boleh ada. Ada kata lughah tasniyah tu kulyah bi dhamir apa? Al-kaf wa sukun wa hiya al-lahmul ahmar lasiqun bi azmi sulbi inda ha kha siratini. Ini apa dia ni? Apa dia kha apa? Lahmun ahmar lasiqun bi azmi sulbi, tulang sulbi. Azmi tulang apa? Sulbi. Seperti daging merah yang melekat pada apa? Tulang sulbi. Di sisi apa? Kha siratini. Kha siratini ke belah mana tu? Tak pasti, kena cek balik yang rujuk. Tihali biwaznil kitabi wahuwa damun mun'aqid, iaitu darah yang apa? Mun'aqid beku. Wahuwa min mashmulati al-hasha, dan dia itu adalah sebahagian daripada apa? Barang yang dikandung oleh hasha. Hasha perut. Hasha maknanya apa? Perut.
apa dia nak kata apa? Tak apa, kena tengok lah apa dia makna perumpamaan dia pun ni lah. Kita pakai AV lah perumpamaan tu, nanti kita tengok balik. Tak bayang organ dia mana satu. Boleh? Kalau kita jadilah seperti isi dan ku, kuku, itu Melayu senang lah, jelas faham kan. Ini apa dia, organ mana, tak, Allah Alam lah itu. Tengok balik nanti. Tapi yang maksud dia boleh sampai lah, mana wabani abikum dia kan. Habis. وقد استفيد من تمثيل بكن أنت وزينك الأخي أن بعد المفعول معه يكون على حسب ما قاله فقط لا على حسبهما وإلا لقلت كالأخوين وهذا هو الصحيح وممن نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على عطفي وليس بقوي. Dan telah diambil daripada perumpamaan aku, contoh aku itu dengan kalimat kun anta wa zaidan kal akhi tadi, annama ba'da maf'ul ma'hu, barang yang selepas maf'ul ma'hu tu yakunu ala hasabi ma qablahu faqat, maka dia itu akan apa, dikira berdasarkan apa yang sebelumnya sahaja. Ha, sebelumnya sahaja, apa yang sebelumnya sahaja tu, ha, merujuk kepada mana, ha, Zaidan. Anta. Ha. Ya, bagi kata apa? Ha. Ma ba'da maf'ul ma'hu yakunu ala hasabi ma ba qablahu faqat. Maksudnya dia hanya apa? Dikira pada barang sebelumnya. Boleh jadi sebelum maf'ul ma'hu. La ala hasabihi ma, dan bukanlah pada apa? Hasab apa? Hasab hasabihi ma. Maksudnya ala barang yang sebelum keduanya. Sebelum keduanya apa dia? Iaitu sebelum maf'ul ma'ahu dan sebelum apa dia? Waw. Sebelum maf'ul dengan sebelum apa? Waw. Wa illa laqultu, kalau tidak nasi aku akan kata kal akhwain. Kal apa? Kal akhwain. Ha. Dia kata kalau ke akhwain, dia akan iktibar apa dia? Sebelum waw dengan selepas apa? Selepas waw. Wa hadza huwa sahih mimman nassa alaihi Ibn Kaysan. Ini yang sahih, berdasarkan yang dinaskan oleh Ibn Kaysan. Wassama' wal qiyah yaqtadiyan, dan sama' dan juga qiyas berdasarkan kaedah nahu menuntut keduanya. Wa'anil akhfashi ijazatu mutabakatihima qiyasan ala al-atfi. Baik, apa maksud dia tu? Kun anta wa zaidan apa? Kal akhi kan? Akhi tu merujuk kepada mana? Zaid saja tak betul tak? Merujuk kepada apa? Zaid saja. Kalau kita kata akhi itu dia merujuk kepada dua orang, baik merujuk kepada dua orang, maksudnya barang selepas waw dengan barang sebelum waw, dia akan kita kal akhawain. Dia akan sebut apa? Akhawain. Jadi dia kata kita panggil barang yang datang selepas waw ma'iyah, hanya kita pertimbangkan itu adalah selepas waw ma'iyah saja. Sebelum waw ma'iyah tu kita buat tak tahu. Buat apa? Buat tak tahu. Boleh faham tak? Sebab tu dia kata apa? Zaidun anta wa zaidan kal akhi. Seperti apa? Seorang saudara. Sepatutnya sebut dua orang bersaudara. Maka dia kata tak payah nak buat apa dua orang bersaudara. Sebab kita bukan nak kira apa, mesti kalimat saudara itu kita raikan barang sebelum waw dengan selepas waw. Tak. Kita hanya raikan barang selepas apa? Waw sahaja. Itu kalimat apa? Zaid sahaja. Boleh faham? Maka inilah yang dipegang oleh apa? Pandangan siapa? Pandangan apa? Al-Akhfash dan ulama yang disebut tadi lah. Baik, itu tak apa lah, itu isu teknikal sahaja. As-salisatu, kita baca akhir, ayat terajaha. Qul musallif rahimahullah ta'ala. Wa-thalithatu ayat terajaha al-atfu wa yad'af al-maf'ulu ma'a. Wadhalika idha amkan al-atfu bi-ghayri du'fin fil-lahwi wala du'fin fil-ma'na. نحو قام زيد وعمر لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجع. Yeah. Apa maksud itu? Ha? Bahawa tanya rajih ataf pula. Rajih apa? Rajih ataf. Ataf. Dhaif untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah.
Wazalika iza amkana al-athfu bi ghairi dha'fin fil lafzi. Dan mika itu jikalau memungkinkan untuk ataf tanpa sebarang dha'f, pada sebarang berlaku kelemahan pada segi lafaz. Wala dha'fi makna, dan tidak ada kelemahan pada segi makna. Contoh dia qama zaidun wa amrun. Lianna al-athfa huwa al-aslu wala al-mudha'if lahu fatarjah. Seperti qama zaidun wa amrun, maka ini dipanggil rajih untuk kita ataf. Sebab waw itu untuk makna ataf lebih kuat. Maksudnya bila kita datangkan waw, asal-asal nak letak makna bagi waw adalah makna apa? Ataf. Itu dipanggil apa? Priority. Maka jikalau tidak ada barang yang melemahkan untuk dia sesuai menjadi waw, maka apa? Rajihlah dia menjadi waw. Tapi kalau ada benda yang melemahkan, maka baru berpindah kepada makna yang yang lain. Makna yang apa? Yang lain. Seperti waw ma'iyah dan berikut-berikutnya. Boleh faham ya? Boleh. Babul hal. Seterusnya berkenaan dengan hal. Kita tutup dulu. Kita sambung. Babul hal. Yang ini tutup dulu. Tutup dulu.